Thank you. Nice. Kenapa ada Tilik itu series? Karena sebetulnya banyak tawaran yang kemudian ingin mengembangkan film pendek Tilik, dan kami rasa juga karena animo masyarakat sebegitu banyaknya, dan kami pikir kenapa enggak. Dan waktu itu memang kami ditawarin produknya kalau enggak series layar lebar, tapi kami memilih untuk menggarap sebuah series dulu karena di sini kami ingin membuka universe dari film pendek Tilik tersebut. Soko tak utangi, aku ki senenge wangi wong apa meneh ngerti duit sing nggo usaha ngene iki. Rene, onga, onga. Bisa dibilang persiapan Tilik di series ini cukup mepet, sehingga banyak sesuatu yang terjadi itu di luar kendali kita. Salah satu contohnya adalah saya dan tim sudah memutuskan untuk kita memakai kelurahan A, namun hamin sekian hari ketika kita mau syuting ternyata bangunan kelurahannya dirubuhin dan kita akhirnya bingung dan harus mencari lokasi baru lagi. Apa ya, tapi ngerti-ngerti apa pembongkaran gue. Plot twist. Ngateli sama. Ayo naik di set berarti bengkel sih, San. Motoran gue. Sirine Mas Afat orang. Lah, notes-nya lagi adalah untuk jalanan ini, kalau kemarin kita merencanakan di jalanan Anggulan ini kan cukup lebar. Truk bisa nyalip dengan sesuai apa yang ada di naskah. Tapi ketika jalanan ini berpindah, kita akan ngakalin secara angle. Hey. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Akhirnya hari yang kita nanti-nanti yang kita persiapkan tiba. Tepuk tangan dulu buat hari ini. Hari ini, pagi ini kita berdoa kepada Tuhan agar syuting kita sampai akhir lancar, dimudahkan segala kesulitannya. Semoga 23 hari ke depan kita semuanya tetap solid, kompak, dan apa yang kita lakuin di bulan-bulan ini menjadi sebuah proses yang berkah. Kacau. Dan nantinya karyanya juga bisa balik ke hati masyarakat setulus kita membuat karya ini gitu. Dengan begitu kita nyatakan syuting dimulai. Secara garis besar, Tilik itu series ini menceritakan tentang perjuangan seorang Butejo, yang mana di series ini adalah Butejo menjadi seorang yang mengeluarkan hasrat woman empowerment-nya. Dan sebetulnya cerita Tilik itu series ini premisnya adalah tentang kompetisi untuk menjadi pemimpin di sebuah desa, yang mana sebetulnya di realitas sosial aslinya juga kami melihat yang namanya persaingan antar calon kepala desa itu selalu dibalut dengan intrik-intrik yang terjadi. Banyak sekali elemen-elemen yang kemudian menarik untuk dibahas. Hey. Hey.
bener deh rasanya. Emang kami sih butuh. Oh iya sih. Bu, aku banget sih ya Bu. Assalamualaikum. Menceritakan karakter Butejo ini di Tilik The Series itu lebih komplit. Sebetulnya kalau kemarin Butejo dianggap sebagai orang yang nyinyir, orang yang nyablak, tukang gosip dan segala macamnya, itu sebetulnya di series ini kami justru mengcounter itu semua ya, bahwasannya di series ini karakter Butejo adalah karakter yang kritis, yang objektif. Bahwa Butejo ini tidak hanya sekedar nyinyir, tidak hanya waton jepat istilahnya bahasanya naskah itu di series ini. Dia itu berbicara pasti punya dasar. Nah, dasarnya ini yang kemudian selalu dia pegang. Nanti kalah Bu. Bu Subari, bubar. Yen kono ki wis nganggo cara sing reget, aja ngasih dhewe ki kegeret melu-melu reget, ngerti ora? Terlihat seperti dominan nyinyirnya waktu di film pendek, padahal ketika di series itu orang jadi kemudian sangat paham kenapa Butejo ini sangat kritis sekali terhadap hidup orang lain gitu. Gemati karo ngrasani iki bedane tipis. Jadi saya sepakat sama soal itu gitu. Salin sik ya. Bagas wis mengi iki. Ayo, bali sik. Ibu yo. Banyak yang bertanya-tanya di film pendek Tilik kemarin, sebetulnya mana yang protagonis, mana yang antagonis gitu. Nah, Yuning ini menjadi karakter yang ya dia antagonis tapi dia juga protagonis, karena memang Yuning ini selalu menjadi kontranya Butejo. Alah, rasah macak sok ra ngerti, Bu. Aku paham banget kok nek iki kabeh iki idene jenengan. Iya toh? Iya. Jadi di sini kelihatan banget memang ya itu tadi akan setiap gerak-geriknya itu ingin mewujudkan apa yang dia inginkan. Excellent. Gitu. Ambisi-ambisinya dia ini harus terlaksana gitu. Tapi kadang cara dia untuk mendapatkan ambisinya dia itu, untuk mencapai ambisinya itu, mungkin dia melakukan cara-cara yang mungkin orang akan gemes juga. Kok Yuneng kayak gini sih gitu. Ayo Pak Harto, Pak Harto. Ayo Pak Bambi. Lo kok enggak pakai kaos Pak Harto? Action. Pak, jadi nanti kapan ini, ha? Apa merene bukan sapa kowe? Kowe kerasa kok kan omong, kowe malah ngurusi keluargaku terus sih, heh. Pasare karek ya, Pak Tejo. Ya Pak Tejo sangat apa ya? Sangat sebenarnya kalau sifatnya sih sangat egois, arogan sebenarnya. Pak Tejo itu ya kalau dibilang jahat sama Bu Tejonya itu. Action! Salah duwe ndek bojone, kowe rasa goleki aku. Berpikir dirinya sendiri. Itu. Jadi sangat cuek, egois ya, jadi banyak pendiam, terus kalau ngomongnya itu hanya yang penting-penting aja, tidak perhatian sama istri dan anak-anak. Makanya di series ini adegan-adegannya itu banyak perkelahian sama Butejo itu, adu mulut lah. Action! Apa maksudnya ini, Pak? Salah ke apa? Bapak sadar ora? Yang kaya ngene iki mari gagir gede. Pak, apa maksud Bapak ngene aku nembar iki kok, Pak? Pak, ngisak kamu, Pak. Pintu saya satu kali tik lagi aja jebol, guys. Guys, saya aduh, guys, kamu jangan. Dia akan berjibaku melawan Hartono padahal kepentingannya dia sebetulnya bukan untuk melawan Hartono tapi untuk memang menjadi kepala desa. Kita ini sapa sing bakal menang? Nyan kowe. Oke, kan. Ya, tunggu. Hartono, orang bilang bahwa dia antagonis. Dia sangat ambisius, dia melakukan berbagai cara untuk menuntaskan atau melampiaskan hasratnya, nafsunya untuk menjadi pemimpin. Dia melakukan hal-hal yang kurang baik lah dalam tanda kutip. Tetapi who knows? Siapa yang bisa mengerti dengan pasti, dengan presisi bahwa Hartono emang jahat? Who knows? Kita nggak pernah tahu. Jadi sosok Pak Hartono ini adalah sosok
yang digambarkan sebagai penguasa, dia punya banyak modal, banyak uang, dan dia selalu mencari cara apapun itu untuk kepentingannya, untuk bisnisnya, dan yang jelas goalsnya dia adalah menguasai kampung. Karakter Butri ini karakter yang cukup banyak improvisasinya, dimana sebetulnya di naskah banyak dialog-dialog dan tingkah laku yang sebetulnya tidak ada tertulis di naskah, namun dikembangkan sendiri oleh Mbak Punyi ya, Putri Manjo. Yadi. Kenapa kok aku suka berimprovisasi dan improvisasinya selalu ngena gitu ya? Karena satu, mungkin karena terbiasa untuk itu, terbiasa untuk melakukan improvisasi, kemudian mencoba untuk mengolah banyak hal. Kayak contohnya misalnya ada satu improvisasi itu yang iki jenenge style cewek gitu. Style cewek gitu. Yeah. Ketika ngelihat Bu Tejo, pakaiannya kan serba waduh warna-warni kayak lampu skaten ya kan. Nah, Butri di sini dihidupkan dan diimprovisasi oleh Punyi dengan baik, dan dia selalu punya tawaran-tawaran tertentu dalam setiap scene-scene yang terjadi dalam perjalanan ceritanya. Khusus Bu Siti pakai setahun. Setahun gratis ceker. Piye ini? Ayo, ceker bakule. Wis. Lanjut meneh. Sorry banget ya, aku kalau bikin improvisasi pasti pecah sih. Silakan, nanti kita lihat di preview. Dalam scene ini sebetulnya kami ingin merecall kembali ingatan penonton dalam kurun 2 tahun yang lalu, kalau teman-teman nonton perjalanan Tilik di atas truk. Nah, di sini kami hadirkan kembali dalam episode awalnya. Oke, kita bersedia yuk. Kita bersiap untuk take, yuk. Kita bersiap untuk take. Saya pengalaman pertama nyetir truk itu yang membuat aku sempat deg-degan juga sih. Wah, bisa enggak ya? Tapi karena ya sudah dikasih kesempatan untuk belajar juga, ya kenapa enggak untuk segera diwujudkan gitu. Masih semangat. Gue isra ya di 14 ini, saat terhidup di banyak scene, stylenya adalah dialog driven gitu ya. Yang mana memang secara dialog ini cukup panjang, dan secara treatment memang kami tidak bisa memecah itu dalam setiap shot by shotnya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi itu memang dilafalkan dalam satu proses yang panjang. Jenengan itu lemah bapakku, Pak. Astagfirullah, Pak. Kok iso jenengan kita yang menunggui? Istighfar, Pak. Nyebut, Pak. Kowe gelem kalah, he? Kowe gelem aku kalah sama Tono, rasu tito, Pak. Iki yo tuku perkara Tono. Membuat scene pasar kreatif yang awalnya itu adalah lahan kosong yang kemudian kami bangun sedemikian rupa untuk menjadi sebuah pasar kreatif yang secara mood itu bisa believable. Part terberat itu selain Padu dengan Pak Tejo, pasar kreatif ini salah satunya. Di pasar kreatif itu berkesan banget itu yang dihajar sama Bu Tejo itu. Nah, itu sebenarnya masuk scene berat buat saya, karena saya harus
gampar nopek beneran. Jadi itu sangat technically sekali, tapi juga di sisi yang lain itu saya khawatir gitu, ini anak orang tak pukul gitu loh. Dora dia utak kowe kabeh. Ngomong ae Arto. Aku ora wedi. Bubar-bubar rondone ngamuk, rondone ngamuk. Ibu. Ceritanya nih, cuma ditampar doang. Gitu. Harusnya. Aduh. Ada apa ceritanya harus sampai? Sampai apa namanya tuh? Wah, harus pakai teknik-teknik capoeira gitu kan soalnya. Iya, begitulah. Jadi setelah selesai adegan itu saya pastikan ana sing loro ora, ana sing loro. Jumbalik. Di kampung jumbalik. Rapo apa, Mbak? Demi sinema Indonesia rapo. Masing-masing scene itu pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing. Tapi yang kami rasa effortnya sangat tinggi, yaitu ketika kami menggarap scene Rewang, di mana di scene Rewang ini kami menggunakan teknik long take. Sekali take, sekali shot. Itu benar-benar kalau salah di tengah ya kita tetap harus mengulang lagi. Kami kalau nggak salah take sekitar 7,5 menit dengan pemain yang kalau nggak salah kurang lebih belasan atau sampai 20-an, dan itu dilakukan dalam teknik one shot. Tawa di sini, tawa wani mereka. Dengan segala pergerakan yang terjadi, dengan segala blocking yang berpindah-pindah. Dan luar biasa itu dinamikanya, waktu yang ini jalan ke sana, yang ini jalan sana, waktu ini masuk, ini keluar ya gitu. Terus apa kegiatan di sana gitu. Bagaimana kita kemudian berkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah scene yang sempurna dan sangat realistis. Ibu-ibu itu begitu natural banget sih kalau menurut aku ya. Menurut aku pribadi itu amat sangat natural dan kayak beneran di Rewang gitu. Kekap! Memaknai kata tilik, tilik ini selalu menjadi kata yang punya makna titik balik gitu. Tilik adalah titik balik, di mana di film pendek pertamanya tilik itu menjadi titik balik kami yang akhirnya ternyata bisa ya, film pendek diapresiasi dengan sebegitu besarnya dan banyak sekali proses pelajaran yang akhirnya kami telaah. Tilik the series ini juga menjadi titik balik kami untuk akhirnya memaknai dan memahami dan selalu bertumbuh, berproses dan selalu belajar tentang ternyata value sebuah seri seperti ini, ternyata tantangannya seperti ini, ternyata adaptasinya seperti ini. Banyak sekali hal yang akhirnya kami pelajari dalam proses ini. Tilik the series ini memberi pesan itu, bagaimana kita tidak menjadi manusia yang kuper. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu tidak dari satu sisi saja, tidak dari dark side saja atau sebaliknya. Jadi jangkep, kafah, total gitu loh. Oke, teman-teman, tiada kata lain selain terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. 23 hari sudah kita lewati bersama. Dengan ini saya nyatakan bahwa Tilik the Series, it's Aura! Semoga penonton merasa terhibur dan terobati rasa kangennya sama ibu-ibu di film Tilik yang sebelumnya. Semoga Tilik the Series ini bisa mendekat ke masyarakat. Dan tentunya apa yang sudah kami buat dengan hati, semoga harapannya bisa diterima dengan setulus hati juga oleh masyarakat. Kalau habis nonton itu akan sangat senang sekali membuat grup diskusi sendiri-sendiri, misal kalian neng pos rondo, neng arisan, ngono kayak ngobrol kayak kuwi gitu. Pokoknya yang terpenting adalah selamat menikmati dan juga menonton bersama dengan keluarga, teman dan orang-orang tersayang Anda Tilik the Series di WTV. Nonton ya.